Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video untuk edukasi kepada masyarakat dari Guntoro. Terima kasih. Ibu, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit COVID-19. Sambung kertas jering, Bu. Sambung. Nek sambung kertas berarti kula jelasin malih supaya lebih paham. Napa niku? Penyakit virus corona COVID-19 niku penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Istilahnya napa niku? Sembuh karena kekebalan tubuhnya sendiri, tapi antara satu orang dan orang lainnya tidak sama. Maka dari itu harus menjaga kesehatan tubuh, baik makan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, sama sering berjemur supaya sehat. Lagi, cara penyebaran virus COVID-19 terutama ditularkan melalui droplet. Napa niku? Droplet niku istilahnya air ludah yang keluar dari mulut manusia yang dihasilkan saat orang bersin atau mengembuskan nafas. Terus Anda juga bisa tertular COVID-19 karena kontak dengan orang yang positif COVID-19. Karena itu pencegahannya yang paling utama. Yang pertama, mengurangi kontak dengan banyak orang, menghindari kerumunan, terus memakai masker. Memakai masker itu juga penting, Ibu. Terus menghindari keramaian, terus melakukan kegiatan semua di rumah. Sekian dulu edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Ibu. Terima kasih para dosen, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.